Hasil sementara, babak pertama, Victor Hong Kong Open 2023. Di babak pertama ganda putra, wakil Indonesia, Fajar Rian, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Su Ching Heng, Ye Hongwei, dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 31 menit. Pramudia Yeremia berhasil mengalahkan ganda putra Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei, dengan straight game 21-11 dan 21-16 dalam durasi 27 menit. Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Denmark, Rasmus Kejaer, Frederik Soogat, dengan skor 21-13 dan 21-19 dalam durasi 41 menit. Fang Chihli, Fang Jianli dari Chinese Taipei, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Low Hang Ye, Ang Eng Chong, dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-12, dalam durasi 58 menit. Alexander Dun, Adam Hall, berhasil menang atas wakil Perancis, Christo Popov, Thomas Junior Popov, dengan skor 25-23, dan 21-11, dalam durasi 40 menit. Di babak pertama ganda putri, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Vivian Ho, Lim Chieu Sin, dengan skor 21-14 dan 21-13 dalam durasi 33 menit. Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, berhasil mengalahkan sesama wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Nakato, dengan skor 21-17 dan 21-19 dalam durasi 41 menit. Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, berhasil menang atas wakil Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, dengan skor 21-17 dan 21-14 dalam durasi 34 menit. Benyapa Aim Sart, Nuntakarn Aim Sart, berhasil mengalahkan wakil Hong Kong, Yeng Ngating, Yeng Pui Lam, dengan skor 21-16 dan 21-14 dalam durasi 35 menit. Di pertandingan lainnya, Keichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal Malaysia, Ong Yeo Sin, Teo Eyi, dengan skor 21-16 dan 25-23.